jam 9.10. Astagfirullahaladzim, jam 9.10.10. On beat. Layanannya dikit banget ya, nggak ada hemat ya. Tapi kalau asli akun sini katanya ada hematnya guys, ini saya nggak ada. Gojeknya kita on juga. Kemarin gojeknya nggak pecah guys. Waduh, fairmuk dulu ya. Ini gojeknya udah on juga. Kita keluar rumah. Kira-kira dapat berapakah hari ini? Saksikan terus perjalanan saya hari ini. Ini situasinya gerimis guys. Gagal live on beat berarti ya. Lompat kalau udah nggak hujan aja ya. Ini kesempatan buat akun conge, buat akun gagal seperti saya ini biar bunyi ya. Lagi gerimis sih, makin kencang hujannya. Saya mau redup dulu nih, nyari tempat redup dulu ya. Kalau hujan kayak gini bagi akun gacor paling musibah ya. Tapi buat saya ini rezeki ini, semoga aja gacor ya. Mau hujan mau enggak, yang penting gacor. Ini udah reda guys, tapi enggak nyangkut. Gimana nih? Kita geser ya, coba kita cari lokasi guys. Sekarang udah jam 10.37 dan belum nyantol juga. Ini posisi masih gerimis-gerimis gitu ya. Jadi saya putuskan buat neduh sih, neduh aja. Biarin senyantolnya aja. Saking sepinya ini kota ya. Jam 10.49 sampai gerimis-gerimis kayak gini aja tetap enggak gacor ya. Tetap enggak ada orderan ya. Bagi akun anyep tetap enggak dikasih ya. Soalnya butuh uang banget sih. Driver-driver juga tetap on meskipun hujan-hujan kayak gini. Kalau anak sekolah di sini di Kebumen itu masih naik kayak gini guys, kol guys. Angkutan umum. Kalau di Jogja masih udah banyak yang naik apa namanya ojol ya. Udah ada Gojek lewat. Kalau Gojek ya gacor guys. Gojek kalau akun gacor tetap dikasih orderan terus kalau di sini. Bisa ada yang sampai 20-30. Hujan udah reda, akhirnya pecah guys. Jam 11.26 baru pecah ya. Itu pun pecahnya 77.200. Nih, jam 11.26 ya. Tuh nasi padang guys. Aku belum pernah nyantol nih. Mohon ditunggu ya. Pengantarannya deket juga, Kejaksaan Negeri Kebumen. Butuh waktu 2 jam setengah ya buat pecah ya. Lumrah guys, lumrah guys. Ini kota Kebumen, bukan Jogja. Let's go, semangat. Grab ya mbak. 2, 1, 3. Pick up. Oke, deket banget nih pengantarannya. Cuman berapa kilo nih? Lihat enggak kalian? 820 meter 3 menit ya. Kejaksaan Negeri Kebumen kesini guys. Gimana ya parkirnya? Sudah diterima guys, kita selesaikan. Ternyata satpamnya mau nerima. Oke. Ternyata anu ya. Hujan reda, orderan pun tiba. Jadi nunggu hujannya reda dulu malah guys. Harusnya kan biasanya kalau hujan gede kan gacor ya, mawut gitu ya. Enggak tadi. Malah enggak ada orderan, enggak dapet. Wah, dapetnya pas sudah reda. Udah reda saya geser dikit tuh. Dapet deh. Jam 11.35 baru selesai. Oke, mantap. Coba kita ke pejagoan ya guys ya. Jarang-jarang lah kita geser-geser gini. Siapa tahu bunyi. Masa kok cuman 4 per hari, setiap hari 4. Tapi emang gitu guys. Nanti tak kasih tahu ya riwayatnya. Jadi sehari gacor 10, besoknya cuma 3. Nanti 10 lagi, besoknya cuma 4 kayak gitu. Itu ada Grab di sana. Kayaknya nungguin bakso Aan, guys. Saya juga nungguin sama. Soalnya lagi hujan-hujan, biasanya bakso agak kenceng ya. Saya penasaran, guys, pengen gacorin Gojeknya di kota ini bisa nggak kira-kira ya? Tapi nggak tahu, terserah nantilah. Mau gacor Grab, mau Gojek terserah, yang penting dapat orderan saya.
lagi gelagapan sih, lagi bingung ini. Haha, kena di sasaran nih. Coba kita apa? Coba. Oke, bukan Aan. Bukan Aan, guys. Tak kirain bakso Mas Aan. Apa rumah makan seafood Lake City Kedawung. Oke, mau ditunggu ya. Ki arah mana sih? Belum pernah nyantol saya. Oh, iya malah sana, guys. Jalan Soka. Ya bener, saya di sini nyantolnya sana. Gojeknya Grabnya pergi tadi. Setelah tahu saya nyantol. Dan nganternya ke Pom Mini Sri Raya Karangpoh, Jalan Sari Raya Karangpoh, Pejaguan, masih wilayah Pejaguan, guys. Okay. Gasken. Saya tadi udah nyebutin jam belum, guys? Ini sekarang jam 11.47 ya, orderan kedua. Nah, itu. Mantap sih. Jaraknya nggak lama ya. Sudah sampai Resto. Grab ya, Mbak? 067. Sepertinya lama sih, soalnya pesanannya kalian bisa lihat. Kepiting 2 ons. 65 kepiting lagi. Kepitingnya 2. 125, guys. Luar biasa. Sekali order. Sudah. Kayaknya jarang banget ada Shopee. Jarang ada Grab mungkin ya di sini ya. Sampai tadi ditagih bayar tunai, guys. Padahal udah resto terdaftar ya. Let's go pengantaran. Oke, kita antar. Saking sepinya orderan paling ya, atau mungkin karyawan baru nggak tahu ya. Sampai ditagih, Mas kok nggak bayar? Nah, bilangin kalau GrabFood biasanya masuk ke rekening langsung, Mbak, ke rekening yang terdaftar di GrabFood. Oh gitu. Baru tahu dia. Ya Allah, gimana ini ya? Katanya nggak sengaja ngorder, katanya anak kecil yang ngorder. Katanya mau di-uninstall apa namanya aplikasinya. Pencet-pencet katanya. Ini pilihan kan tuh, pilihan. Pilihan diminta tunai saya tadi. Pengantaran 2 kilo 2, berapa nih? 2,65 km 9.000 ya. Nah, ini dapat tip nih, mantap. Alhamdulillah 5.000, guys. Terima kasih. Bisa ya anak kecil ngorder nggak sengaja kayak gitu. Nah, itu kayaknya ngasang-ngasang GrabFood kan mencet berkali-kali dulu kan, tek milih-milih dulu kan menunya tuh, milih menu apa. Terus tadi ada keterangannya, instruksi sausnya, saus tiram sama saus apa gitu, manis apa gitu ya. Nah, masa anak kecil bisa milih kayak gitu ya. Tapi ya nggak tahu sih, mungkin anak kecilnya emang aktif dari kecil udah biasa main HP mungkin ya, bisa mungkin ya. Aneh ya, anak kecil loh yang pesen. Untungnya ibunya mau tanggung jawab. Tadi aku datang bilang kayak gini, Mas kayak gitu pesen nggak bisa di cancel ya? Nggak bisa, Bu. Lah gimana, Bu? Ini tadi yang order anak kecil, waduh. Nggak, udah tak pick up ya, nggak bisa di cancel. Udah dimasakin juga resto ya, nggak mau rugi nih. Dari awal saya telepon tadi juga nggak ada kabar apa-apa, nggak ada telepon, nggak ada chatting, nggak ada apa-apa ya. Saya kira aman-aman aja ya. Ada aja ya di kebumen ini orderannya itu. Ada yang ini, ada yang itu, ada yang nggak bisa ngorder, order goret suruh belanja. Ini diorderin anaknya. Mau sholat dulu ini ke masjid biasanya. Jam 12.57 kita rehat di sini aja. Di sini juga ada resto, guys. Resto ya semacam mie kayak gacuan gitu, namanya Misu. Gak kedetek di map ya. Oh ini Misu. Wah, nah ini Misu. Kita tunggu aja. Barangkali aja
mepet ya barangkali. Guein resto ini ternyata restonya ditutup guys aplikasi Grabnya. Tadi dicek sama temen, ada yang nyamperin terus bilang kayaknya ditutup mas. Dibuka di aplikasi customer ternyata tutup beneran. Aduh, kita tungguin udah lama gak? Malah tutup. Jam 13.07 nih gerimis lagi pak. Duh gerimis, jarang panas di Kebumen nih. Gerimis terus. Oke, masuk satu Grab. Semoga nyusul. Nih saya geser ke Pejagoan nih. Wah, kena yang dikiperin. Yang dikiperin kena, guys. akhirnya dapat dah. Saya off dulu. Off-nya oke banget ya. Kemanakah perginya nih bakso Aan Pejagoan? Jalan Belimbing, Gang Belimbing, Pejagoan, masih area Pejagoan, guys. Oke, deket banget. Grab ya mbak? Oke, siap. Ini guys, nyantolnya jam 2 ya. Tadi orderan terakhir jam berapa ya? Sekarang jam 2 nyantolnya. Oke, target kena. Soalnya ngiperin di sini tuh kebanyakan memilih buat ngiperin olive guys. Olive tuh di dekat sini. Jadi olive kena sini kena gitu mikirnya mereka. Pengantaran 2 menit 250 meter guys. Yoi guys kan. Lagi tunai 54, gerimis lagi. 77.200 guys bersihnya ya. Kita selesaikan di lebihin 1000 sama orangnya. Kita balik aja ya ke baksoan ya. Iyalah. Ditunggu sampai jam 3 gitu, 1 jam nggak apa-apa. Lumayan. No, di masaan lagi, baksoan lagi. Tadi saya di depan, agak depan situ sih. Cuman ada orang, ya udah di sini aja. Gantian bos, Mixu Pejagoan. Oh, Mixu Pejagoan udah terdaftar guys di Gojek guys. Gak tahu kalau Grabnya ya. Ini saya kembali ini tadi saya mau nyoba ngerjain Grab Academy gitu. Ini ternyata Gojeknya bunyi. Ya udah nggak jadi. Oh malah ke close semuanya. Oke kita jalankan Gojeknya. Gojeknya nyantol Mixu. Eh hilang woi. Woi hilang woi. Mixu Pejagoan Kebumen ya. Ini perdana saya nyantol sini guys. Nganternya ke sumber seger oksigen. Oke. Giwang Retno. Nanti ikut map aja, saya nggak apal guys. Oke, ternyata di sini di simpang 5, agak ke barat dikit. Sudah sampai resto aja. Ini nyantolnya jam 14.13 ya. Lur. Gojek ya, Mas? Oke, siap. Nangkene Grab-e urung ana, Mas? Belum. Berarti Gojek-e sing jadi ya? Proses berarti ya? Mulai pengantaran. Wong-wong pada bingung nyawang vlog. Kayak kok wong ngomong dewek kayak ngapa gitu ya. Ngobrol sendiri dengan HP ku kayak orang gila guys ya. Oke kita antar 8 menit 3,8 km. Oke katanya tadi Grabnya proses ya, jadi belum aktif ya aplikasi gue. Grab Resto apa namanya, Grab Merchant masih proses. Berarti besok bisa menyebar itu ngetemnya, nggak cuma di kota doang ya. Area Pejagoan sebenarnya juga udah banyak driver, cuman ngumpulnya di Olive orang-orang tuh. Udah sampai guys, cuman nggak tahu rumahnya yang mana. Saya sih pernah nganter tapi yang rumah itu, cuman lupa namanya. Apa customer yang dulu ya? Saya telepon dulu aja ya. Angkat. Halo. Dari Gojek mbak? Kenapa mbak? Dari Gojek. Iya. Udah sampai di ini gang samping masjid ya? Mana ya mas? Bentar. Oh, masjid ini Muhammadiyah, masjid apa ya namanya? Lupa. Masjid Muhammadiyah. Heeh. Assalam.
Oh itu mas, balik mas, balik. Oh iya, oke mbak. Oke, udah diterima, kita selesaikan. Di sini pengguna Gojek semua ya. Saya pernah ngantar tetangganya. Sekarang di, oke lah, semoga nyenol lagi. Oke, Risto baru saya kasih bintang 5. Xiaomi baru pejagoan. Kita aktifkan Grab-nya, Grab Bike, Grab Express, Grab Justip. Oke. Kalau narik di Kebumen tuh kayak gini, guys. Jadi dari kota ongkir 9.000 itu aja udah blusuk-blusuk gitu. Nanti habis itu balik lagi ke kota kayak gitu. Jadi nganter itu balik itu udah enggak ada dapat bawaan gitu. Jadi kita ngeblong balik, nanti narik di kotanya lagi, nganter ke pinggiran lagi gitu. Soalnya emang kecil banget kotanya dan ordernya tipis ya. Nih guys, saya balik lagi di lokasi yang tadi, kebasuan di sana. Ini saya kasih tahu ya, Grab-nya aja, map Grab-nya. Nah, kalau di Kebumen, ini kayak gini, tampilan normal ya. Nah, ini kota tuh segini doang nih. Kota tuh segini doang. Udah, kalau di Jogja itu kan segini. Red, 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 kotak ya. Ini cuma kotak kecil doang ini. Makanya kalau habis dari kota langsung ke pelosok balik lagi gitu. Jadi di pinggir-pinggiran itu nggak ada orderan gitu, baliknya ke kota lagi. Jam 14.56, nggak ada yang mau makan bakso lagi apa ya. Nggak ada yang order nih, kita tahan sama jam 3. Habis itu nanti kalau nggak nyantol pulang aja ya. Ini nganggur-nganggur saya buka Grab Academy. Udah apa ya? Lu nyantul. 8.000 Grab Bike. Si ini tak matiin dulu, guys. Baik, matiin bike-nya. Oke, kemanakah ini? Syakinah. Enggak tahu gitu. Presiden perumahan apa-apa itu, penjahit cinta, tentara pelajar. 8.000 guys, ini jemputnya deket banget. Ini ya, 320 meter, 3 menit, saya jemput dulu. Sampai guys, 12.000, mantap ini tarif. Maksudnya, kok dipentokin ya. 8.000 bersihnya pak. Kita cek berapa, 4 km guys. 4 km on beat di sini itu kalau udah dapat 4 rasanya seneng banget guys. Kalau di Jogja kan kalau dapat 4 rasanya kayak aduh sepi banget gitu. Kalau di sini seneng banget. Udah rasanya kayak rumah. Alhamdulillah gitu. Soalnya kadang cuma sampai 3 sampai malam dapat 3 gitu. Duh, mau makan malah nyantol. Mbak Ika, emang di sini cuma warungnya Mbak Ika doang sih. Ya udahlah, ini terakhir. Habis ini kita saya off mau makan, guys. Jadi makan kalau dilanjutin ini. Tapi alhamdulillah sih bisa 5 treat ya. Biasanya nggak nyampe. Wih, pejagoan nyampe. Aduh, yakin. Nih sebelah, duh. Oh, neng sebelah juga. Warung sebelah neng sebelah. Maksudnya ini kan Mbak Ika kan warung sebelah. Kok ngantri neng warung sebelah? Tadi tetangganya paling ya. Jagoan nantrinya 9.000. Ini tetangga nih, guys. Tuh, deket banget. 200 menit. 170 meter, 2 menit maksudnya. Ini melewati jalan kecil. Sana jalan raya, ini jalan pinggir kali. Misi. Wih, yakin. Keren, Mbak.
seret. UTP jagoan berapa km ini guys? 6 menit 2,4 km. Sukanya hidup di sini tuh ini guys. Oh, kalinya itu loh, airnya penuh. Seneng banget melihatnya itu. Yang penting jangan banyak sampah aja sih. Santar guys. Light tuh. Udah sampai ya ternyata. Dia itu penjaga kios di sampingnya sebelah. Tapi nggak beli sebelah yang di sampingnya, malah beli di online ya. Mungkin promo mungkin ya, apa ya? Promo. Oke, mungkin kepengen yang sampingnya tapi ya udahlah. Enggak tahu deh. Ini 9000 guys, 9000 guys. Kita kasih bintang 5. 5 treatment ya. Wah, alhamdulillah. Biasanya jam segini baru 2. Kemarin baru 2, guys. Ini udah peningkatan nih, guys ya. Ini saya mau pulang dulu, mau makan. Makan di rumah biar ngirit. Wah, luar biasa, madasyat. Madasyat. Bang cuplo aja. Bentar guys. Oh, food. Nganu guys. Pek guys. Jemputannya 2 menit 400 meter ya. Nganternya ke Jalan Ahmad Yani Kebumen. Kita jemput guys. Umin model. Udah sampai guys. Kita tempat salon guys ternyata ya. Kita selesaikan 12.000 spread. Oke. Ini 8.000 loh bersihnya. Berapa km kira-kira tadi? Wow. 3,90. Tadi saya sampai lupa nggak pakai masker guys. Takut di cancel aja gitu. Eman. Langsung digas, lupa nggak pakai masker. Oke, kita cari lokasi ngetep. Udah makan, udah di rumah tadi istirahat bentar sambil ngidupin. Ternyata nyantol baiknya. Sekarang jam 5.02 guys. Kita cari tempat buat ngetem, oke? Ini sebenarnya bentar lagi juga maghrib ya. Udah jam 17.27. Aduh, mau pindah males ya. Mau kena lagi guys, baiknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, 8.000 guys. Nih, gojeknya tak matiin dulu ya. Jack, mati dulu Jack ya. Kamu nanti nyantol ya Jack. Oke, kita jemput. Wah, deket banget ya. Tuh serba jadi baru. Oh, jadi baru ding. Salah. Gak apal-apal jalan. Ini penjemputannya 4 menit 1,1 km ya. Sampai guys di JPJP jadi baru. Kita selesaikan 13.000. 8.000 guys. KM-nya tadi 1,3 kayak nggak salah ya. Udah dan maghrib noh. 7 trip ya jadinya. Nih, 1,5 malah 1,56. 8.000. Saya bakal mau ke masjid dulu ini, mau sholat maghrib. Ya, habis sholat maghrib jam 8.07. Ternyata nyantol tadi guys pas sholat. Gak tau udah lama apa belum. Tapi bisa kan nunggu lama juga sih. Ini bisa ke bakmi Suratman Muda Indragila. Jalan Indragila mana sih? Kembaran. Ya tahu. Oh, ini jemputnya deket lurus doang nih. 1 menit 420 meter. Ini sendiri nih, nggak ada temennya ya. Grab ya mas, oke, nota ya. Iya kan belum jadi. Ya saya tahu guys, kenapa kok akun saya di Kebumen kok jadi bener-bener nggak mau bunyi. Ternyata jawabannya karena riwayat saya. Jawara di Jogja itu kebanyakan baik, sedangkan di sini kebetulan pas baiknya itu sepi banget, jadi saya harus memperkuat riwayat foodnya gitu ya ternyata ya. Dan saya juga nggak pernah ngetem di
tempat-tempat yang ramai baik gitu, misalnya stasiun itu saya nggak pernah. Di sini malah saya ketemunya di tempat-tempat food. Jadi ya gini. Nah kalau di Jogja itu kan baik itu kan bisa dicari nggak hanya di stasiun tapi juga kos-kosan. Ketemu di tempat-tempat food juga dapat baik, soalnya banyak kos-kosan anak kuliah gitu kan. Sedangkan di sini jarang, nggak ada. Yang tak lihat di jalan yang bawa bag itu jarang banget, kebanyakan food. Loh, saya baru tahu di Kebumen ada double order. Sumpah baru kali ini, guys. Baru kali ini saya tahu ini. Saya tadi nyoba apa namanya? Ngelihat rekaman. Lu sama apa ini, guys? Angkringan Mukti Bumirejo. Lama nggak ya ini angkringan Muktinya? Saya baru tahu nih bisa double order. Sumpah baru tahu, ya Allah ya Rahman. Mohon ditunggu ya. Ini kita nunggu di sini aja. Nanti sekalian langsung kita geser pick up. Semoga aja di sana juga pisanya udah jadi. Semoga ya. Pengantarannya. Oh ini yang angkringan Muktinya nitip ini guys. Di sini. Sebentar. Ini yang pizza yang di sini. Pizza belum saya ambil, tapi udah saya pick up. Tadi kaget itu ada driver yang kita bilangin, aku kok double ya mas? Neng Kebumen kanan double. Biasanya orang nana, nggak ada kan biasanya. Sekarang tak tinggal dia double terus kampret bilang gitu, double ternyata. Ambil mas. Oke, bisa ada itu udah. Ini yang itu dulu sih, yang itu dulu. Oke, ini udah sampai yang pertama guys, ditambahin 1031 dikasih 32. Kita antar yang bisa ya. Sampai sudah diterima guys. Ini berapa KM ya, tadi lupa nggak lihat. 13.000 bersihnya. Mas, ya. Wah enggak. Total 4,33 km. Yo, jadi lagi kenceng-kencengnya nih Kebumen. Oh, gerimis soalnya guys, lagi malas pada semua. Ini mungkin nggak saya rekam ya, gerimisnya makin kenceng. Dari dapur yang Kebumen ke Jalan Cincin Kota. Oh, makin kenceng hujannya pak. Grab ya mas. Oke, siap. Oh, lumayan banyak pesanannya. Santai dulu. Semoga aja nggak double lagi, males guys, double ya. Siup, kita antarkan. Jadi jam 19.18. Ini kalau misalnya gojeknya bunyi tuat, gelagapan saya guys. Misalnya gojeknya ke arah selatan gitu ya. Jangan dulu. Gojeknya gagu banget. Wall. Udah sampai guys. Tak kirain salah titik orangnya. Bilangnya perumahan Mega Biru kan di sana. Perumahan Mega Biru kan di dekat sana apa dekat rumah saya sana. Lah kok ada di sini juga? Di sini juga ternyata ada rumah Mega Biru juga, perumahan Mega Biru juga. Baru tahu. Soalnya titiknya tulisannya bukan Mega Biru, guys. Baru tahu pengalaman. Berapa KM guys? 1,57 KM ya, 7200. Gojeknya juga nggak bunyi. Keren kamu Jek. Habis nganter saya putuskan buat balik ke pizza. Bunyi itu terpantau ada gojek masuk satu guys. Istirahat agar tetap aman di jalan. Kira-kira dapat berapa di suri istirahat? 81, 10 cerit guys, 10 cerit. Yuk satu lagi biar enggak, jangan satu lagi kalau bisa yang ya 35 boleh lah, 5 trip lagi juga boleh. Biar rekor ya, soalnya sebelum-sebelumnya terbanyak itu cuman 11 ya. Kurang satu berarti sebelumnya hari Minggu. Nah ini 11 ini terbanyak, ini belum ada trip yang sebanyak 11 ini. Semoga aja hari ini bisa 15, amin. Beneran jadi 11 street. Mesu dibuka guys, tadi tutup ini resto yang saya kiperin pas di masjid tadi.
dibuka, mungkin stok terakhir ya, ngabisin stok jadi dibuka. Oke, kita gas. Ternyata ini nggak meludak guys, orderannya nggak meludak, karena tadi di depan pizza di sampingnya itu ada 3 driver biasanya ngetem sama saya di depan, tapi tadi soalnya gerimis kan, mungkin karena gerimis jadi dia milih buat di pinggirnya biar nggak kehujanan. Oh, ternyata tak kirain orderannya meludak. Enggak guys, enggak. Ya berarti nggak tahu gimana nih. Parkir sini aja guys, itu penuh. Rame banget. Grab ya, Mbak? 133. Oh iya, untuk informasi jam sekarang jam 19.38 ya. Antaran di Jalan Cincin Kota lagi. Tapi area Gemok Sekti dekat rumah saya nih. Rumah mertua guys, bukan rumah saya. Saya belum bisa beli rumah. Jadi Pak, oke. Kita antarkan. Jalan. Hujannya tambah lebat bro. Nggak selesai rekam ya. Ini saya selesaikan. 1.200, makin deras, ngeliatan nggak kalian? Deras banget itu. Ini saya nggak tahu ya bakal bisa on beat lanjut apa enggak. Ini saya pindahan barang guys. Jadi dari rumah mertua ke sekolah ini, sekolah TK. Ini belakangnya saya pakai buat tempat tinggal. Jadi tanahnya bukan hak milik saya, cuman saya numpang di sini buat hidup untuk beberapa saat, beberapa tahun ke depan. Ya semoga aja nggak lama ya, nggak sampai 1 tahun, semoga aja. Saya mau ngambil barang-barang yang lain, ada 3 lagi nih. Ini masih hujan nih. Kayaknya udahan deh on-beat-nya deh. Hai guys, mohon maaf nih, baru sempet bikin penutup video tadi malam, nggak sempet karena kecapean ya. Kita hitung pendapatan. Nih 11 trip 89.000 Grabnya ya. Gojeknya berapa? Gojeknya 8.800 ya. Di total kayak gini guys. 8.800 Gojek, Grabnya 89.000. Jadi total pendapatan 97.800 ditambah tip cash ya. Kalau tip OVO-nya udah masuk sini, tip OVO ada 5.000 ditambah tip cashnya 5.500. Jadi total pendapatan 103.300. Dikurangi pengeluaran mungkin ya. Pengeluaran apa ya? Saya kemarin isi bensin 20.000. Jadi pendapatan 83.300. Sama beli minum. Beli minum 5.000. Udah segini pendapatannya. Ini kalian bisa lihat, ini saya nggak pakai kacamata, jadi saya nggak bisa on beat. Kacamata saya tadi keinjek pas saya taruh di lantai ya, ceroboh banget, keinjek crash, jadi framenya ke patah tak gitu. Jadi perlu dilem dulu, kayaknya saya bakal cari lem dulu, nanti baru on beat ya. Mahal aja, bisa sampai 1 juta lebih kalau beli di Optik ya. Mungkin kayak gitu. Jadi untuk terkait on beatnya, yang pertama saya harus memperbaiki riwayat footnya biar bisa kencang, karena di sini orderannya rata-rata foot, kalau back jarang banget gitu. Yang kedua ya cuma menyesuaikan diri, nggak ada lagi ya. Mungkin udah cukup sekian, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga menghibur kalian, semoga bermanfaat. Salam semangat.